Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihir upadu wa tanfariju bil kurabu wa tukadha bil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rasa, sore ini saya ada di kota Surabaya. Aku wis mudik rek. Wah, alhamdulillah lancar. Dan sudah ada kurang lebih seminggu lebih lah saya di Surabaya. Menari di makam Sunan Ampel, foto putih. Insyaallah saya akan terus gentayangan di destinasi spiritual di kota Surabaya. Malah sore ini saya di destinasi spiritual salah satu makam keramat yang sangat luar biasa di kota Surabaya yang jarang sekali orang tahu. Alhamdulillah saya juga bisa silaturahim dengan selaku penerus pengurus juru kunci dari makam Ki Ageng Pengging. Insyaallah alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Mas Andi. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya terima kasih hatur nuhun sudah diperbolehkan, dipersilakan untuk datang bersiara di sini Mas Andi ya. Sekaligus saya ingin mengenalkan Mas Andi, mengenalkan sedulur sambung rasa semua ini. Ini sebenarnya makam siapa sih? Karena mungkin tidak banyak orang yang tahu di Surabaya Mas Andi ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu sedulur sambung rasa biar semangat. Mental kaya teko kabeh. Wujud. Komentar dulu, wujud, wujud. Jadi di sini saya melihat itu banyak makam ya, dan di tulisan situ ada pasarean Ki Ageng Pengging. Ada lagi Ki Ageng siapa itu Mas Andi? Ki Ageng Nyai Endang. Nyai Endang, Mbah Endang, terus ada Mbah Sapu Jagat juga ya. Yeah. Kemudian ada yang Wali Peking. Wali Peking, Masya Allah. Berarti ada berapa makam di sini Mas Andi? 16 ya? Sebenarnya ada 29. 29? Iya. 29, tapi yang mau diunggulkan namanya cuma 16. 16? Iya. Iya, iya, iya. Yang mungkin lebih sepuh-sepuhnya itu ya mungkin ya? 16 itu ya Mas Andi ya? Oh iya. Ya Mas Andi, boleh cerita sedikit nih gambaran atau pemahaman agar sedulur sambung rasa ini lebih paham, lebih tahu siapa sih sebenarnya Ki Ageng Pengging itu? Ki Ageng Pengging itu kan kerajaan sebenarnya. Kerajaan Pengging gitu yang ya? Yang sebenarnya, sebenarnya namanya Ki Ageng Pengging kan Kebu Kenongo. Oh, Kebu Kenongo. Ya. Anak ini pun Eyang Andayang Ningrat. Eyang Andayang Ningrat? Iya. Sebenarnya kan Ki Ageng Pengging kan Boyolali. Boyolali. Iya, 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 iya. Terus beliau bisa tergeser ke sini, makanya saya tadi berasumsi ada di Jawa Timur gitu ya. Mungkin asumsi saya sama sama-sama mungkin sama ya. Kok bisa beliau sampai di sini nih? Sedikit banyak ceritanya gimana ini Mas Andi? Ki Ageng Pengging dulu kan dikira berontak sama Kerajaan Demak Raden Patah. Oh, iya, iya. Disuruh sama yang Kudus, disuruh bapak Alas Ujung Galuh.
alas ujung galuh, alas ujung galuh. Apa itu alas ujung galuh itu maksudnya gimana itu? Sebenarnya Surabaya dulu kan yang namanya kan ujung galuh gitu. Oh, dulu itu ujung galuh ya? Ujung galuh. Saya baru tahu ya, Surabaya baru tahu ini saya. Masyaallah. Ujung galuh itu kan dari mulai Perak sampai Jakir itu namanya dulu ujung galuh gitu. Perak sampai Jakir. Iya. Yeah. Nah, yang disuruh babat alas ujung galuh Ki Surakuning, Eyang Surakuning kali Eyang Boyo. Makanya jadi Surabaya gitu. Ki Surakuning sama Ki Boyo. Ki Boyo. Ada juga makamnya di sini ya? Ada. Insyaallah luar biasa. Penasaran enggak? Insyaallah luar biasa. Ya ya ya. Nanti biar Mas Andi yang ngantarkan ya. Iya ya. Terus Mas Andi, akhirnya Ki Ageng Pengging dianggap memberontak ya waktu itu di era berarti Raden Fata ya. Nggih, Raden Fata. Kemudian beliau ke sini, hijrah di sini. Nggih. Babat Alas. Babat Alas ini. Berarti bersama dengan beliau Mbah Surabaya. Kali panglima-panglima Sitanten. Panglima-panglima Sitanten ya. Ada di sini semua juga makamnya. Ada nggih. Oke, siap-siap. Alhamdulillah. Itu sedulur tanya. Berarti beliau ini memang dari ini ya, Jawa Tengah ya. Nggih, Jawa Tengah. Kerajaan Pengging ya. Kerajaan Pengging. Berarti ini makam bukan makom ya? Makam ya, bukan makom ya. Ya, kebenaran wallahu alam bisawab lah ya. Yeah. Karena banyak versi ya Mbak Kusan ya. Yang terpenting kita ini tidak perlu adanya perdebatan ya. Kita mencari pemahaman ya. Ya, meluruskan pemahaman boleh tapi tidak perlu sok benar. Gitu ya Mas Andi. Kembali nafsi-nafsi aja lah ya. Baik Mas Andi. Mas Andi, izin Mas Andi. Biar tidak terlalu lama, saya hantarkan sekaligus biar diantarkan Mas Andi untuk menjelaskan makam Ki Ageng Pengging itu yang mana, ya kan? Saya juga biar tahu semua. Ya, boleh ya Mas Andi? Ya, boleh. Ayo, monggo. Bismillah, ayo. Bismillah. Wah, luar biasa. Kita menuju lokasinya sedulur Samroso ya. Ini sudah ini ya Mas Andi. Jadi cagar budaya ya. Sudah dari cagar budaya tapi tanahnya ini masih hibah ya. Masih hibah ya. Iya. Iya ya. Karena waktu saya dulu baru ya Mas Andi ya. Iya. Tanggal 7 April 2020 ya. Saya dulu karena belum cagar budaya ya. Iya. Ah, ini ada sejarahnya ini Sedulur Sambung Rasa ya. Yeah. Merupakan toko yang asal usulnya dari Boyolali, Jawa Tengah. Struktur makam ini diberikan satu zaman dengan para wali sekitar abad. Oh. Salah satu murid Syekh Siti Jenar. Betul itu. Benar. Murid kesayangannya Syekh Siti Jenar. Anjang Syekh Siti Jenar ya. Yeah. Anjang Syekh Abdul Jalil yeah. Ya. Banyak sih julukannya Kanjeng Syekh Siti Jenar ini sebenarnya. Ya bismillah. Ayo. Lokasi beliau. Alhamdulillah, Sedulur Sambroso. Nah, ini adalah makam beliau ya. Nggih. Ki Ageng Pengging. Ya. Di dulu itu waktu saya di sini ini ada ininya Mas, selambu. Nggih. Ya, sekarang emang dibangun seperti ini ya. Nggih. Alhamdulillah dan dulu itu saya waktu di sini itu gelap. Ya, gelap banget. Memang untuk mungkin iktikaf ya. Nggih. Mas Andi, mungkin Mas Andi tahu sedikit lah, mungkin ya. Ini sebenarnya ada simbol apa sih Mas? Kok diberikan warna kuning nggak hijau atau merah aja Mas? Ki Ageng Pengging itu kan keturunan Brawijaya 5, teranya Mataram. Makanya, Mataram ya, Jawa Tengah soalnya. Ya, ya. Makanya Mataram kan kuning keemasan. Kuning keemasan ya. Betul. Oleh sebab itu simbolnya seperti ini ya, kuning ya. Iya. Kemasan kejayaan juga sebenarnya. Ini makam beliau Sedulur Sambroso ya. Nanti berdoa mudah-mudahan di sini kita mendapat keberkahan ya. Amin. Dari karomah yang diberikan beliau, siapa tahu bisa menular ke kita ya kan. Ya. Semua kendak karena Allah. Kendak semua dari Allah. Terus Mas Andi,
biasanya pengunjung itu kalau ziarah itu ramai di hari apa biasanya? Biasanya di Kliwon sama Legi. Kliwon sama Legi ya? Iya. Malam Jumat Kliwon dan Legi. Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Kamis Kliwon. Kamis Kliwon. Selasa Legi sama maksudnya Jumat Legi. Dan mesti malam ya biasanya Mas Andi ya? Iya. Baik, baik. Oke. Ini sedulur sama Roso ya, makamnya. Boleh detailkan. Ini apa ini Mas Andi? Ini benar kan buat naruh bunga? Bunga ya, lebar bunga. Biar nggak kotor. Betul, betul, betul. Biar rapi-rapi ya Mas Andi ya. Masya Allah, luar biasa. Benarnya kan saya kasih papan biar nganu kan, tapi kan nanti kelamaan nih saya buat kayak gini. Iya, iya, baik, baik, alhamdulillah. Oke, ini makam beliau, sedulur Sambroso, ya. Silakan mau berziarah di sini. Intinya satu, kalau berziarah, niatnya berziarah mendoakan beliau, ya. Jangan meminta-minta pada beliau, ya. Gih. Karena banyak yang salah tentang makam-makam, ya. Dan saya ingatkan, tujuan saya mengajak sedulur Sambroso untuk ke makam-makam waliullah, ke makam-makam bersejarah, ke makam-makam sosok orang yang mempunyai karomah. Itu tujuan saya hanya mengingatkan pada hadisnya Rasulullah yang dibawa oleh Ibnu Majah bahwa manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang mengingat akan datangnya kematian dan mempersiapkan kematian itu sendiri. Nah, maka kita harus iri dengan beliau. Waduh, ya Allah, seperti Ki Ageng Pengging, gimana caranya agar saya nanti banyak yang mendoakan, kan gitu ya, diziarahi, didoakan gitu. Karena jasa beliau ya, karena beliau pasti sosok pahlawan juga ya kan, sosok raja ya. Pembimbing juga pasti, pengikut beliau kan banyak ya, banyak. Mas Andi ya. Iya. Sosok yang sangat luar biasa yang alhamdulillah beliau juga murid dari Kanjeng Sasi Dejenar ya. Iya. Kanjeng Sasi Dejenar itu tokoh yang sangat luar biasa, ma'rifat banget ya. Iya. Sufisme banget, luar biasa. Oke, Mas Andi, ini lokasi yang pertama. Nanti kita ke lokasi dari mana Mas Andi biasanya diajari selain biasanya ini? Biasanya kan habis ke Ki Ageng, ke ibu angkatnya Ki Ageng. Oh, ada di sini? Ada lagi. Oh, ada. Yuk, kita ke sana yuk. Bismillah. Oke, sedulur Sambroso, kita sekarang di ibu angkat beliau ya. Ibu angkat beliau juga ternyata dimakamkan di sini ya? Iya. Oh, di mana? Sebelah mana? Sebelah sini lagi. Oh, iya. Sebelah. Sebelah pondok. Mbah Endang. Oh, yeah. Ibu angkat beliau itu adalah Mbah Endang. Nama panjangnya Endang Setiang Ningrum. Endang Setiang Ningrum ya. Ini ada tulisannya juga ya, sedulur Sambroso. Endang Setiang Ningrum. Baik, berarti biasanya kalau yang di sini ini setelah dari beliau ke bundanya. Ya. Tapi kalau menurut saya nih, mohon maaf ini Mas Andi, kalau menurut saya namanya ibu harusnya di ibu dulu ya. Ibu baru ke beliau ya. Iya. Tapi beliau ini ibu angkat, bukan ibu kandung ya? Bukan, ibu angkat ini. Ya. Ini bagaimanapun nama ibu angkat berarti merawat beliau ya, merawat beliau. Jadi kalau saya sendiri lebih ke beliau dulu baru ke ibu angkat. Tapi karena tadi nggak tahu saya, karena dulu saya juga langsung diajak masuk Mas Andi. Ya, oke, oke. Ya. Terus ada lagi Mbak, Mas Andi, itu habis. Ada Eyang Kadal Buntung. Kadal Buntung siapa beliau Mas? Eyang Kadal Buntung dulunya itu kan yang jaga pintu depan. Pintu? Pintu depannya kerajaan. Oh, makanya okay. Ditaruh di depan. Depan itu ya? Iya. Kerajaan Pengging ya? Iya. Namanya unik ya? Kita kesana, ayo Mas Andi. Subhanallah. Ini kita langsung aja kita biar tunjukkan Mas Andi ya. Mbak Kadal Buntung. Sombong. Luar biasa. Beliau itu pengawal termasuk ya di depan ya, di depan kerajaan Panglima. Panglimanya ya, Panglimanya. Mbah Kadal Buntung. Mantap ya. Baru tahu saya juga. Subhanallah, luar biasa. Makanya dia ditaruh di bagian depan karena Panglima ya. Siap-siap. Terus Mas Andi. Nah, ini Mas Andi. Ini yang tadi ceritakan Mas Andi ya. Iya. Mbah Boyo sama yang Boyo.
Oh, ya ya ya. Mbah Boyo sama Eyang Mbah Suroh Kuning. Oh. Berarti namanya itu Mbah Suroh Kuning ya panjangannya ya. Mbah Suroh Kuning. Tapi biasa disebut Mbah Suroh. Mbah Suroh. Mbah Suroh dan Boyo. Mbah Boyo. Ini laki semua atau laki perempuan? Eyang Suroh itu putri. Putri ya, istri ya. Kalau yang ini laki. Laki. Ini suami istri berarti ya? Atau bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Kayak satu paket ini. Satu paket ya? Ye. Oh, satu saudara mungkin ya? Atau satu perguruan mungkin? Kemungkinan. Kemungkinan ya. Iya, iya, iya. Nah, ini cikal bakal dari apa tadi? Ujung Kulo, ujung apa tadi? Ujung Galo. Ujung Galo sedulur. Ini bukan kerajaan Galo ya, Ujung Galo. Ujung Galo itu dari Perak ke Jagir. Jagir. Nah, itu adalah sekitar Surabaya, Surabaya. Maka di sini bisa diartikan beliau itu cikal bakal dari kota Surabaya ya. Iya, Surabaya. Nih, makamnya ini ada tulisannya. Oke, terus kemana lagi, Mas? Tangan kanannya Ki Ageng Pengging Eyang Wali Peking. Eyang Wali Peking, beliau adalah tangan kanan dari Ki Ageng Pengging. Ageng Pengging. Ya? Luar biasa. Mbah Moh Kocin. Sebelah mana? Di sini. Oh, sebelah sini ya. Nah, ini sedulur Samuroso ya. Mbah Wali Peking. Terima kasih, Ayo Mas Andi. Bismillah. Assalamualaikum. Yuk, sedulur. Mbah Wali Peking. Ini beliau tangan kanan dari Eyang Pengging. Oh, tangan kanan dari Eyang Pengging. Bismillah. Mbah Wali Peking. Jadi kalau Eyang Pengging ada pesan disampaikan ke dulu ke Eyang Wali Peking, yeah. Eyang Wali Peking nyampaikan ke pesannya ke Panglima Sutanten. Ke panglima-panglimanya ya. Iya, gitu. Berarti pertama yang menyampaikan pesan dari Ki Ageng Pengging adalah beliau. Iya. Luar biasa. Terus kalau yang ini Mbah Prabu ini tangan kanannya tangan kirinya Eyang Ngoco Panglima. Tangan kirinya. Iya. Bertangan kanan itu tangan kiri ini gitu. Bukan, Eyang Wongso itu kan Panglima Jenderal. Oh, Eyang Wongso ini, yang sana. Sebelah mana? Sana. Oh, sebelah sono sendiri ya? Iya. Kalau yang ini, Mbak Aji Rogo ini? Mbak Aji Rogo, Panglima, tangan kanannya Eyang Wongso. Tangan kanan, ini tangan kiri gitu? Iya. Kanan dan kiri gitu ya, artinya pendamping ya, kanan kiri. Pendamping, ya? Iya. Subhanallah, luar biasa. Ini Mbah Prabu, berarti beliau tangan kiri dari Mbah Wongso, dan Mbah Aji Rogo ini tangan kanannya ya? Iya. Boleh ke sini, lewat sini. Monggo. Ayo, biar dilihatkan. Itu yang sebelah sana ini siapa, Mas? Eyang Purbo. Eyang Purbo itu siapa, beliau? Eyang Purbo juga panglima. Panglimanya beliau juga? Iya. Jadi ini Mbah Aji Rogo ya? Iya. So, berarti ini di sekitaran sini pengikut-pengikut beliau semua ya? Iya. Subhanallah. Oh, iya, iya, iya. Kita ngelihat di sana. Iya. Kalau yang Mbah ini juga panglima ya, iya. Mas? Iya. Kalau ini Mas Sandi, ini saya kira kudanya Eyang Pengging. Oh, ini ada kudanya Eyang Pengging ya? Iya, modelnya soalnya ya. Iya. Subhanallah. Coba saya tuh ngerasain getaran. Iya, iya, iya. Ini dulu itu sebenarnya kalau singkat ya, saya lihat dari sasmita gaib saya. Kuda beliau itu sering diikat di sini. Yeah. Ya. Ini memang kan tandang. Oh iya ya. Kuda kesayangan beliau itu sering diikat di sini dan di sini ini. Jadi ini di sebagai ini ya, patilasan ya. Yeah. Oh, biasa. Ini juga berjasa karena di mana-mana Ki Ageng Pengging juga naik ini masalahnya kan gitu ya Mas Ali. Yeah. Ya, iya. Ini juga saya ngelihat banyak pusaka-pusaka Mas Ali di sini. Yeah. Luar biasa ya. Kalau saya dikasih alhamdulillah ini. Ayo, ayo tadi. Subhanallah. Ini Eyang Purbo ya. Mbah Purbo. Nah, ini Mbah Purbo ini, Eyang Purbo ini sama siapa ini beliau? Ini istrinya atau bagaimana? Sandi. Saya ini kurang tahu. Iya, iya. Kalau saya si Eyang Sulaiman. Eyang Sulaiman sebelah sini. Iya. Yeah. Jadi tahu lagi. Bu. Eyang Sulaiman itu kalau menurut Mas Andi siapa beliau? Tahu, bisa interaksi belum ya? Iya. Tapi kok bisa menyebutkan bahwa Eyang Sulaiman
dari Sasmina Gaib di mana? Iya kan, kemarin saya minta khususan dengan Sinten. Iya, sebut mawon kalau Sulaiman. Oh. Iya, kalau khususkan Sulaiman mawon. Bisa jadi ini pendamping beliau juga nih. Iya. Ya. Luar biasa. Jadi ini Eyang Sulaiman ya. Ini Eyang Purpo. Ini juga termasuk Panglima. Iya, Panglima Eyang Purpo. Oke. Baik, banyak ya, luar biasa. Sekarang kita ke yang terakhir sebelah sana ya, Eyang Wongso ya. Eyang Wongso ya. Mas Andi, ada nggak Mas Andi? Oh, orang-orang waktu kesini ini mendapatkan sasmita gaib berupa pusaka atau apa? Kebanyakan orang yang ziarah sini salah kaprah, Mas. Salah kaprahnya kenapa? Biasanya orang ziarah kalau nggak dikasih kan ya udah nggak mau kesini lagi gitu ya. Nah, sini banyak yang minta narik-narik gitu. Allah, tapi sayangnya juga marah. Benar. Seharusnya gini, kalau prinsip saya, selama kita memang dikasih ya ngapain narik-narik kan gitu ya, tinggal nerima, wujudkan. Seperti ketika saya perjalanan juga seperti itu Mas Andi biasanya. Tadi saya kan merasakan di sini ada sasmita gaib. Ini sebenarnya ada keris di sini saya ngelihat ya. Keris ada looknya, cuman nggak terlalu gede segini lah. Look 7 deh. Nah itu saya nggak jelas, yang jelas ada di sini. Seperti itu biasa sasmita gaib yang biasanya, mohon maaf ya, diberikan pada saya. Itu kenang-kenangan lah. Tapi saya nggak bilang dari Ki Ageng Pengging loh. Juga saya nggak bilang dari Yang Purbo. Saya nggak bilang itu. Jadi bisa jadi jin atau siapapun yang ada di sini. Nah biasanya pemirsa ini salah paham. Saya dikira kalau ke makam tuh narik benda-benda. Enggak lah, nggak semudah itulah. Bener nggak Mas? Enak aja langsung prol. Wah, ini sesepuh-sesepuh, nggak gampang. Siapa ente kan gitu ya. Oke. Jadi gitu sedulur, ini masukan dari Mas Andi. Jangan niatnya jangan salah. Kalau pingin ziarah, ziarah aja. Kalau memang diberikan rezeki, ya akan kemana kok, ya dikasih kok. Seperti saya ini, saya ada ini di sini, tinggal nanti diizinkan Mas Andi apa enggak, gitu aja kan. Jadi saya tidak ada niat seperti itu. Yang jelas saya mengenalkan, kita ziarah ya Mas Andi, mendoakan. Kalau memang ada diberikan hak untuk saya, ya itu namanya rezeki ya Mas Andi ya. Tapi tidak ada tujuan di situ. Oke, kita menuju lokasi berikutnya. Lihat mana Mas Andi? Sono. Oke, kita sebelum menuju ke Mbah Wongso ini juga ada Mbah Ronggo ya di sebelah sana ya Mas Andi ya. Mbah Ronggo. Itu Mbah Ronggo itu siapa beliau Mas Andi di sebelah sana itu? Itu masih keturunan patinya Solo biasanya. Oh, ini patinya Solo ya? Oh, patih dari Solo. Ya, ya, ya. Masih tetap termasuk kawasan dari Mataram berarti Mas Andi ya? Mataram. Ada 1, 2, 3. Yang sebelahnya itu istrinya Eyang Ronggo. Oh iya, iya. Istrinya sebelah sana? Nah itu belum. Iya, iya. Tahu juga. Kayaknya bukan anak, tapi itu kayaknya murid atau pendamping kalau saya lihat energinya. Luar biasa. Oke. Ini ada kopi ya, Mbak. Ada rokok ini. Tapi puasa jadi nggak diminum ya. Ayo. Dan ini Mas Andi, Mbah Sigit ini siapa beliau Mas Andi? Sigit Panglimanya Eyang Pengging juga. Pang, hah? Panglimanya Eyang Pengging. Oh, Panglima juga ya. Sini ya sebelah sini. Ini dari Solo juga ini. Dari Solo ya. Oh, makanya beliau mungkin terbawa dari Eyang Ronggo juga mungkin ya, bisa jadi ya. Perjalanan ya, perjalanan. Siap-siap. Oke, kita ke Mbah Wongso sekarang. Yuk, sebelah sana baru lokasi dari Eyang Wongso. Eyang Wongso. Ayo kita ke sana yuk, dulu. Panggil. Tadi ketuanya dari Panglima yang tadi ya. Iya. Assalamualaikum. Ini ada Mbah Saleh ya. Ini Mbah Saleh ini tangan kanannya Eyang Ibrahim. Tangan kanannya Eyang Ibrahim. Eyang Ibrahim ini spiritual agamanya Eyang Pengging. Oh, pembimbing spiritual ya? Nggih. Pembimbing Rasulullah. Iya, iya, iya. Dan ini murid murid dari Mbah Ibrahim atau tangan kanan ya? Tangan kanan, iya berarti pendamping ya. Pendamping. Pendamping bisa jadi murid juga karena didikan beliau ya. Dan ini baru Mbah Wongso ya. Mbah Wongso. Ya ada Mbah Ibrahim, ada Mbah Saleh dan ini Mbah Wongso. Ya. Ini sedulur samoroso ya. Ini adalah Mbah Wongso. Beliau selaku Jenderal dari
Panglima Sidanten. Panglima semua dari kerajaan Pengging gitu ya. Yeah. Ini jarang yang tahu, benar jarang yang tahu, terutama orang-orang Surabaya yang mudah-mudahan yeah. dengan adanya di channel YouTube saya ini ya, Sedulur Sambung Rasa yang ada di kota Surabaya. Tentunya tepatnya di Jawa Timur, mudah-mudahan bisa berziarah di sini ya, mendoakan beliau-beliau yang sangat berjasa ini, yang sangat luar biasa ya. Kita berharap siapa tahu Allah memberikan karomah yang diberikan beliau pada kita-kita semua ya. Amin, amin, ya. Dan kita bisa meneruskan perjuangan-perjuangan beliau-beliau yang mungkin belum selesai ya, belum tuntas. Sama. Ya, pesan saya cuma satu, Sedulur Sambung Rasa, jangan sampai memberhala di sini, jangan sampai meminta selain Tuhan ya. Di sini kita mendoakan beliau-beliau yang sangat luar biasa ya, karena dengan kita mendoakan maka kita akan didoakan ya, kita berbuat baik maka kita akan mendapat kebaikan, begitu ya Mas Andi ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Andi, saya sudah ditemanin untuk mengenalkan beliau-beliau. Mudah-mudahan Sedulur Sambung Rasa bisa datang di sini. Mas Andi, next time atau kapan nanti boleh nggak saya menerima pemberian dari sasmita gaib yang ada di sini, Mas Andi? Monggo, kalau memang diberi sama Eyang kan udah mandatnya tuh, sudah wajib. Insyaallah, insyaallah. Ya nanti mungkin lain waktu ya, Mas Andi. Yeah. Ya. Saya masih di sini, insyaallah. Saya sini lagi. Oke, terima kasih banyak, Mas Andi sudah diizinkan. Dulu Sambung Rasa, ingat pesan saya. Ya, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif di dalam hidupmu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Paskan ragamu, kendalikan sukma. Oh kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa la ali wa sahbihi ajma'in. Shallu ala nabi Muhammad.